saat ini saya akan berbincang dengan saudara Eli Zega, berbincang mengenai apa sih pentingnya harus melakukan gerakan pemanasan sebelum belajar bela diri silat. Ikutilah video ini sampai habis. Terima kasih. Baik, Bang Eli Zega, pelatih Dasindo. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang bersama kami di Niaswal Channel. Tadi saya melihat adik-adik kita waktu latihan, terlebih dahulu itu diawali dengan gerakan pemanasan. Nah, saya tertarik ini dengan pemanasan ini karena kenapa? Kebanyakan silat-silat kita di Nias ini langsung masuk pada gerakan inti tapi tidak diawali dengan gerakan pemanasan. Nah, mungkin Bang Eli bisa berbagi informasi kepada kita, apa sih pentingnya melakukan gerakan pemanasan sebelum memulai latihan silat? Ya, baik. Sebelumnya saya berterima kasih sudah mendatangi perguruan kita di sini. Nah, untuk pemanasan. Memang juga saya sudah pernah pengalaman beberapa kali mengikuti dan sekaligus sudah menonton bela diri, khususnya pencaksilat tradisional ya. Mereka juga pada umumnya selalu mengabaikan apa yang disebut dengan pemanasan. Jadi sebenarnya pemanasan ini dalam bela diri khususnya itu hal yang sangat penting. Ya, pemanasan tujuan utamanya tentunya adalah melentukan seluruh sendi-sendi badan agar pada saat melakukan suatu gerakan tidak mengakibatkan hal yang fatal seperti uratnya, seleo, dan banyak hal lain. Terus pemanasan ini juga manfaatnya yang paling penting juga dalam bela dirinya itu secara pelan-pelan itu bisa menghasilkan tenaga dalam walaupun tidak secara spontan. Tapi seorang bela diri karena dilatih pemanasan, bukan dilatih dari segi bagaimana cara tarungnya, dari pemanasan aja seseorang itu kalau sudah mengikuti latihan bela diri dan sudah melalui apa yang disebut dengan pemanasan, pasti secara pelan-pelan tenaga dalamnya itu sudah terlatih. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk saudara. Baik, Bang Eli, terima kasih atas kesediaannya. Semoga informasi ini menjadi sumber referensi bagi teman-teman pesilat di Pulau Nias khususnya, dan semoga juga pencak silat kita Dasindo Nias semakin sukses dan semakin jaya dan semakin dikenal baik di Pulau Nias maupun di tingkat nasional. Terima kasih. Salam Dasindo.